Bagaimana cara menentukan masa kawin domba? Masa kawin domba merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para peternak. Agar tujuan perkembangbiakan domba semakin baik, biasanya selang waktu melahirkan domba yang baik yaitu 2 tahun dengan 3 kali kelahiran. Agar peternak bisa melakukan pengaturan perkawinan dengan baik, maka peternak domba harus mengetahui cara menentukan masa kawin domba. Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Domba betina akan mencapai kelamin jantan pada usia 6-8 bulan. Domba jantan mulai bisa dikawinkan pada usia 18-20 bulan. Domba betina mulai bisa dikawinkan pertama kali pada usia 12-15 bulan. Siklus birahi terjadi rata-rata setiap 17-20 hari sekali. Lama birahi berlangsung 30-40 jam atau 1-2 hari. Saat yang paling tepat untuk mengawinkan domba, jika kawin alami, langsung dikawinkan pada saat sedang birahi.